Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah nikmat yang tidak akan terhitung nilainya kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Syukurkan lazidan. Mudah-mudahan kenikmatan Ramadan yang Allah hadiahkan dan Allah beri kesempatan kepada kita dengan umur panjang sampai dengan hari ini bisa kita manfaatkan betul untuk beribadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau dan ikhlas dengan semangat untuk terus mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan kita layak dan pantas bertetangga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, kemuliaan bulan Ramadan betul-betul berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun naar wa sufidat asy-syayatin." Apabila Ramadan itu datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanallah, Ramadan begitu istimewa sampai syaitan-syaitan pun dibelenggu. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, kezaliman, atau kesia-siaan, bahkan kelalaian. Namun muncul pertanyaan di sebagian kita, namun mengapa masih ada di luar sana kemaksiatan, kezaliman, kelalaian, bahkan segala bentuk kelaliman atau penindasan masih ada di bulan Ramadan padahal syaitan sudah dibelenggu. Yang difahami oleh sebagian para ulama yang dimaksud dengan syaitan-syaitan dibelenggu ini, namun ternyata tidak semua. Yang dibelenggu adalah al-mawadatu syaitin, yaitu syaitan-syaitan kelas kakak. Jadi pendoman-pendomannya, ya petinggi-petingginya di antara syaitan-syaitan tersebut. Sehingga masih ada yang keluyuran, syaitan-syaitan kelas teri, syaitan-syaitan kelas biasa. Dan ini sudah cukup membuat kita lalai, membuat manusia itu berbuat maksiat, membuat manusia itu berbuat zalim apabila tidak waspada terhadap dirinya, tidak berwaspada terhadap Rasulnya. Jadi subhanallah. Nah, oleh karena itu terhadap kemuliaannya Ramadan ini, kita muslim tidak menyia-nyiakan ini, sekalipun terkadang masih ada dorongan-dorongan untuk lalai, untuk malas, atau untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang tak pantas. Maka harus kita manage betul hari-hari kita, di mana masih panjang Ramadan yang akan kita lalui. Itu harus dengan semangat, harus ada effort, harus ada upaya, di mana Ramadan ini harus lebih baik sekalipun dalam suasana wabah COVID-19. Sekalipun di rumah saja, tapi itu semua tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi pahala tentunya, tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi upaya, ya, kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tarawih bisa dilakukan berjamaah di rumah bersama keluarga, banyak hal yang kemudian harus kita lakukan di rumah dan sebagainya. Maka itu tidak atau bukan alasan di mana kita bermalas-malasan, di mana kita kemudian mengurangi porsi ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak. Nah, oleh karena itu, karena tidak semua syaitan itu dibelenggu, bahkan hanya pentolan-pentolan saja. Di dalam praktik kami rukyah terhadap pasien di bulan Ramadan itu pun ternyata masih ada, ya. Masih ada jin yang kemudian hinggap atau mengganggu di tubuh seseorang. Yang harusnya puasa ini kan imunitas, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh terhadap baik itu penyakit, ya, memang penyakit yang sifatnya medis ataupun yang non-medis, dalam hal ini adalah gangguan jin, gangguan syaitan. Namun ternyata masih ada. Ini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ini terjadi. Bahwa ada di mana seseorang menjalankan puasa, kam min sha'imin, dalam teks yang lain, rukbal sha'imin hazzuhu min siyami al-ju' wal-'atas. Kebanyakan orang yang puasa, banyak di antara orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya, dan tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini tentu jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ya. Nah, tentu kita sangat berharap dengan puasa yang kita lakukan, dengan dilandasi keikhlasan, dengan dilandasi niat yang betul-betul untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita jaga di situ bukan hanya sekedar laparnya, hausnya, tetapi juga bagaimana mempuasakan mata, mempuasakan pikiran, mempuasakan hati, perasaan, ya, mempuasakan pendengaran, mempuasakan lisan, mempuasakan tindakan, perilaku, perbuatan, semua. Maka kalau sudah benar puasa kita, maka insya Allah pahala terlimpah kepada kita. Walaupun kemudian kadang masih ada kelalaian-kelalaian, maka tidak membuat batalnya pahala puasa tersebut. Ya, memang selama kita menjalankan puasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak batal puasa. Tidak. Tapi masalah pahala ini kita kan ingin full. Kita ingin mendapatkan total. Dan kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan full. Pahala yang full. Pahala yang penuh. Nah, pasti kita ingin seperti itu. Tapi kami ingin berpesan juga bahwa di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lagi, kita upayakan lagi, kita semangat lagi mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak zikir, di mana zikir itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir tatma'innul qulub, menjadikan tenang, bahagia, nyaman, tentram. Dan itu semua adalah daya tahan tubuh.
apalagi di tengah-tengah suasana COVID-19. Bahkan ada seorang ahli mengatakan bahwa terhadap wabah corona COVID-19 ini tidak ada lain jalannya, kecualinya dua. Satu, kita mencegah. Yang kedua adalah melawan. Jadi dua, mencegah dan melawan. Mencegahnya bagaimana ya, kita kalau misalnya keluar masker, ada social distancing, kemudian ada physical distancing, ya, jadi menjaga jarak segala macam, menghindari kerumunan, itu namanya menghindari, mencegah. Tapi ada saatnya di mana kemudian kita harus melawan. Kalau kemudian bagi saudara-saudara kita, terutama para perawat, kemudian dokter, atau mungkin yang sudah terkena atau positif, makanya tidak ada jalan lain kecuali melawan. Melawan bagaimana? Meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Dan puasa ini, subhanallah, zikir, baca Quran, semua adalah daya tahan tubuh. Apabila kita memahami dengan betul, apabila kita terapkan betul dengan ikhlas, dengan mendasarkan Allah SWT. Karena ada sebagian saudara kita, Ustaz, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, kenapa tubuh juga masih terserang sihir, masih terkena jin, masih ada jin, masih ada bahkan jin yang tidur di tubuh saya, apa yang salah? Dan ini kami sampaikan, kemudian kami bimbing kepada saudara tersebut, coba luruskan kembali niatnya, coba kembali tata akidahnya, akidahnya perbaiki. Orang rajin baca Quran, sholat sudah tertunaikan, tapi masih juga kadang-kadang datang ke dukun, masih juga kadang-kadang percaya dengan raja-raja, dan di rumahnya ternyata masih tertempel jimat. Innalillah. Jadi akidah ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting, meskipun ini kaitan dengan pikiran saja, penting sekali. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita sudah melaksanakan ibadah, sudah sholat tahajud, Ramadan ini sholat tarawih, kemudian kita juga sudah berzikir membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain kita masih tatoyur. Ya, tatoyur itu adalah sebuah pemahaman terhadap isyarat binatang-binatang itu masih diyakini. Ya, macam-macam ya, kalau di kita itu ya, ada kupu-kupu masuk di buah ini, lagi ada tamu, atau kejatuhan cicak berarti ada malapetaka, ya, tidak sengaja nabrak kucing, wah ini berarti bahaya, karena ada kecelakaan besar. Nah, ini pemahaman seperti ini membuka peluang jin, di mana jin itu tidak merasakan ada energi imun di dalam tubuh, sehingga mereka luasa. Jadi seolah-olah tubuh kita ini tidak ada perlindungan dari Allah SWT karena lemahnya akidah. Jadi akidah ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW 10 tahun tidak paham akidah, tidak akidah. Maka sekali lagi kita perbaiki akidah ini. Ya, oleh karena itu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bagi sahabat-sahabat sekalian yang sudah melakukan rukyah atau yang sudah diterapi rukyah, lalu kemudian kok masih ada sakit, perbaiki lagi, perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi lakukan ikhtiar dengan optimal juga, ya, karena yang namanya sakit ini tentu tidak mesti 100% ya dari jin, tapi bisa jadi mungkin jin yang sudah terlalu lama di dalam tubuh, lalu kemudian mengganggu peredaran darah, atau bahkan menjadikan darah kita menjadi penuh sampah darah, toksin, racun dan segala macam, bahkan kemudian peredaran darah menjadi tidak lancar dan sebagainya. Maka ini harus disusulkan dengan, biasanya kami selalu menyampaikan tentang terapi tibun nabawi, misalnya dengan berbekam setiap bulan, coba di tanggal-tanggal yang direkomendasikan oleh Nabi, sesuai dengan kalender Hijriah ya, di bulan-bulan Hijriah, ya, tanggal 17, 19, 21. Dan ini kami sendiri ya sebagai terapis mengamalkan ini, mencoba mengamalkan ini. Dan dulu-dulunya kami mencoba untuk bekam di tanggal sembarang ya, namun ternyata kami rasakan berbeda. Jadi dulu-dulu kami pernah mencoba ketika sudah dibekam nih, yang penting setiap bulan rutin lah gitu, bekam, namun ternyata masih ada rasa gak enak di pundak segala macam, masih berat, kenapa kok gak enak segala macam, tubuh kok masih gak nyaman. Ketika kemudian kita praktekkan itu di tanggal-tanggal yang direkomendasikan oleh Nabi, subhanallah, 17, ya 19, 21, di bulan-bulan Hijriah, bukan Januari, Februari, April masih bukan ya, tapi di bulan-bulan Hijriah, subhanallah, luar biasa. Dan ketika kemudian kami mengetahui tentang bagaimana sisi-sisi ilmiahnya, dan ternyata puncak di mana darah yang kemudian banyak sampah ini ternyata dia istilahnya ya, pada titik-titik di mana kemudian disedot ya, ketika dibekam itu ternyata yang berbeda ya, kekentalannya ya, kadarnya banyaknya dan sebagainya, itu yang membuat kemudian plong, nyaman sekali, subhanallah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini luar biasa, apa yang direkomendasikan oleh Nabi itu subhanallah, obat semuanya. Maka sahabat-sahabatku sekalian, coba rutinkan itu, rutinkan apa tuh sauna, rutinkan seitun, karena itu juga akan melawan kolesterol, melawan minyak-minyak jahat gitu ya di dalam tubuh. Minum habatus soda, karena dia juga membuat imunitas alami. Dan pengalaman kami selama kami melakukan rukyah, kadang sihir itu masuk kepada seseorang di mana di bagian organ atau di bagian tubuh seseorang yang lemah. Karena kami merukyah seseorang dengan sariawan. Sariawan ini kan sebenarnya penyakit yang sederhana ya, kita pahami penyakit sederhana, kurang vitamin C kalau begitu, sehingga ketika disarankan vitamin C harusnya selesai, ternyata berbulan-bulan bahkan kemudian hampir setahun tidak sembuh-sembuh, lama sekali, dan ternyata semakin parah, sampai ketika kemudian kita rukyah, masya Allah, ternyata di situ sihir masuk. Dan sihir masuk ini ternyata jin ini ya, dari sekian tubuh ini dipelajari dulu gitu oleh mereka, mana yang paling lemah sehingga masuknya di situ ya.
Nah, dan ternyata dari sariawan ini, dan ternyata jadi parah. Ketika sudah jadi parah, maka beliaunya tidak bisa bicara, tidak bisa makan, kecuali lewat salam. Maka saya kemudian mau menyimpulkan bahwa jin pun ketika kemudian masuk ke tubuh seseorang, dia akan mencari titik-titik lemah, baik organ dalam maupun organ di sisi kita ini. Cari yang lemah, masuk di situ. Makanya jangan sampai lemah tubuh kita ini, baik yang dalam maupun yang luar. Sehingga ikhtiar itu harus segera. Jangan ditunda-tunda. Bahkan kemudian ada yang, betul saudara, minumnya tidak rutin. Ya, zaitun tidak rutin. Kemudian bekam juga tidak rutin. Nah, maka ketidak rutinan ini akan menjadikan celah. Ada nanti sisi-sisi di bagian organ tubuh kita yang lemah. Sehingga kemudian ada jin yang nyasar masuk, ada jin yang memang zalim, dikirim, dan segala macam. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita, maka menggerogoti seperti layaknya virus. Maka lagi-lagi kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudaraku sekalian, terutama yang sudah pernah kami terapi ya, maka kami selalu mengingatkan frekuensi kita harus sama ya. Jadi dari sisi akidah, ibadah, zikrullahnya itu harus sama. Dan arti yang sama adalah sama. Di mana kita memohon kepada Allah, maka jangan kemudian yang sana atau pasien justru tidak sholat, justru tidak beribadah kepada Allah SWT, kurang zikirnya, kurang tawakalnya, mah tawakal kepada kami. Nah, ini sesuatu yang keliru. Maka pernah kami ada pasien di mana ada kecemasan dan juga ada penyakit fisik. Kami sampaikan bahwa cemas atau kaitan dengan kejiwaan ini menjadi rentan atau menjadi pintu masuknya jin itu mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang sakit, kemudian di sana ada kecemasan juga, cemas, ada rasa takut, segala macam dan seterusnya. Ini sekalipun kemudian jin-jin yang ada tubuhnya sudah dihijaukan semua, ya, sudah bersih, tapi pikirannya masih cemas, maka akan masuk jin-jin baru dengan mudah. Karena pintu kecemasan, kami pernah sampaikan bahwa ada pintu-pintu masuk di sana, marah, sedih, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, ini semua adalah pintu-pintu masuknya cemas. Cemas itu kan macam-macam ya sarananya. Bahkan kalau kita lihat dulu ada namanya dokter masalah emosi itu, di mana meneliti air, ya meneliti air, di mana air itu kemudian hanya ditulisi cinta, love, gitu. Maka ternyata terbentuk kristal yang luar biasa, bagus kan? Kemudian ketika air itu ditulisi kata benci, ya, maka kemudian kristal itu menjadi kacau balau, artinya tidak natural dan seolah-olah membahayakan kalau diminum. Jadi ternyata air ini menjadi sesuatu, jadi partikel-partikel atau molekul-molekul yang kemudian hidup, yang merasakan apa yang kemudian ditulis, mana ditulisan. Tubuh kita ternyata sama, kita ada namanya vibrasi. Jadi kalau kita lihat tubuh kita ini kan 70% air. Kalau pikiran nih, ternyata pikiran perasaan kita ini ada vibrasi juga, ada getaran di sana. Sehingga mempengaruhi gejolak dari ya, 70-80% air yang dalam tubuh ini. Ya, dan bahkan karena susunan terbanyak tubuh kita ini adalah dari air ya. Maka tentu sifat air ini dominan. Maka ketika kemudian cemas itu ada, marah itu ada, emosional itu ada, kemudian kebencian itu ada, penyakit-penyakit hati itu muncul, maka jangan salahkan. Itu akan membuka peluang di mana syaitan akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, maka sebuah kemampuan di mana kita bisa menenangkan diri, ya, rumusnya kita sudah diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir mengingat Allah itu harusnya bisa tenang. Jadi kalau kita ternyata sudah berzikir, artinya gitu ya, bahkan sudah berzikir, sudah zikrullah, sudah beribadah, kok belum tenang, berarti jangan salahkan zikirnya. Berarti yang salahkan di kita. Berarti kita yang belum menyelami makna zikir itu, belum menyelami ibadah itu. Ya, yang harusnya dan ini sudah semestinya. Kalau kita berzikir dengan betul-betul zikir, zikir Allah, maka hati kita akan tenang. Ya, oleh karena itu, maka kenapa kami setelah melakukan prosesi rukyah itu, biasanya segera kami susulkan. Ya. Segera kami susulkan dengan, apa istilahnya ya, artikel atau poin-poin himbauan agar kemudian mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kita. Misalnya begini, ini bagi yang mungkin belum menjalankan atau belum sampai urutan rukyahnya ya, pasien yang belum sampai urutan rukyah. Misalnya kami menyarankan setelah prosesi rukyah itu segera kami susulkan dengan artikel, segera kami susulkan dengan himbauan supaya melakukan amalan-amalan berikut ini. Ya, kalau amalan-amalan ini dilakukan dengan kesungguhan, dengan niatan karena Allah SWT, insya Allah jin-jin baru tidak akan masuk. Ya, jin-jin baru tidak akan masuk. Di antaranya misalnya segera lakukan setelah itu mandi janabah. Meskipun ini bukan wajib ya, himbauan aja, arahan aja ya. Ya, mandi janabah, mandi usaha. Kemudian menjaga wudhu, utamanya saat hendak tidur, berwudhulah terlebih dahulu. Kemudian ketiga, awali tidur miring ke kanan dan berdoa juga, baca ayat-ayat kursi, baca ayat kursi. Kemudian setiap mengawali makan dan minum, hendaknya baca bismillah. Ini penting sekali, penting sekali. Ya, karena dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa ketika seseorang itu hendak makan, maka syaitan pun datang. Ya, ketika kemudian tidak baca bismillah, maka syaitan membersamai dia di dalam urusan makannya. Maka tentu kita harus ingat dan menjadi kebiasaan, karena kadang-kadang kita sering lalai, makan langsung makan saja. Jangan, ya, sertakan bismillah akan menjadi ibadah dan akan menjadi kekuatan, menjadi imun, di mana jin pun akan tidak nyaman di tubuh, akan panas dan bahkan akan menyingkir dari tubuh kita. Jagalah salat lima waktu, sering ucapkan salam kepada orang, keluarga yang temui, karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum,
Assalamualaikum. Ya, maka ucapan seperti ini rukyah juga. Jadi harus disusulkan dengan amalan ini. Jaga salat lima waktu, salat sunnah, baca Al-Quran, dianjurkan minum habatus sauda, zaitun, kemudian istirahat bidara atau daun bidara, mandi juga misalnya itu. Lakukan bekam atau fasdu sebulan sekali, sedangkan di bulan-bulan hijriah tadi. Jangan kosong pikiran, melamun, tapi perbanyak zikir, ingat selalu kepada Allah. Jika pernah kedukut, hendaknya salat taubat dan perbanyak istighfar. Ya, amalkan salat duha minimal 2 rakaat dan tahajud minimal 2 rakaat plus witirnya 3 rakaat. Zikir dan berdoa karena akan membawa ketenangan, kebahagiaan, bahagia akan menaikkan imunitasnya tentu. Ya, kemudian kami susulkan juga dengan diperdengarkan audio ayat-ayat menghalau sihir atau jin yang kami baca. Nah, ini kami susulkan sekarang dengan harapan dengan mengamalkan itu akan terprotek secara pribadi. Ada yang kadang-kadang di antara pasien itu minta tolong, "Ustaz, dibenteng." Saya bilang, "Benteng itu akan muncul dan akan permanen, ya." Apabila ada kesinambungan dari pasiennya, bukan dari kami. Jadi mungkin awal-awal kami doakan, Rabbana atlim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, wahai Tuhan kami, atlim lana, sempurnakan cahaya untuk kami, waghfir lana, dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini biasanya kami doakan dari awal sebelum kami baca, ya. Ini doa di surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kami ingin menguatkan menteng dalam arti berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah SWT agar ada nur dalam dirinya, agar ada nur pada keluarganya, cahaya pada keluarganya, ya. Maka baca ini, atau bahasa lainnya agar bisa ada aura Al-Quran dalam dirinya, ya, baca doa ini, mohon kepada Allah, tapi amalkan juga amalan-amalan tadi. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kami lakukan pada saat posisinya, ya, juga agar kemudian terbentengi, ya, saat itu terbentengi. Tapi kalau kemudian hari berikutnya lalai, bahkan kemudian tidak sholat, ya apalah dikata, ya tentu kami tidak bisa. Adapun kemudian dalam bahasa kalau dukun, ya, atau wali syaitan itu bahasa dibentengi, ternyata itu jin, ya, benteng itu jin, dan benteng jin ini malah mengundang jin-jin lain masuk. Maka yang pernah datang ke dukun lalu kemudian, "Oh, ini sudah dibentengi rumahnya, sudah dibentengi orangnya." Ini dengan kata lain, sudah ditaruh jin dalam tubuhnya, sudah ditaruh jin di rumahnya, bukhul. Entah melalui susu, entah melalui minuman, entah melalui bunga, segala macam dan seterusnya, sehingga jin itu masuk ke dalam tubuh. Ini bukan benteng, tapi malah mengotori tubuh. Malah membuat tubuh jadi tidak sehat. Ya, jadi kami maklumi lah, ya. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan masing-masing di luar sana, tentu kami tidak menuntut mereka untuk langsung sama, ya, pengetahuannya dengan kami, tentu tidak. Tapi seiring dengan itu, mari kita tambah terus pemahaman kita, keimanan kita, keilmuan kita di dalam mengenali Islam, ya, di dalam kita ma'rifatullah, mengenali Allah SWT dengan baik, sehingga ibadah kita pun semakin intens, semakin baik kepada Allah SWT. Dari situlah kemudian kita akan dianugerahkan sehat lahir dan batin. Bukan berarti kemudian kita tidak pernah sakit, ya. Saya pun orang biasa, alami sakit juga, kadang tidak nyaman di tubuh, ya. Namun itu bukan dari campur tangan jin, tapi sakit dari fisik kita, ya. Dimana itu kemudian kita antisipasi dengan kemudian berbekam, ya, kemudian herbal, ya. Kemudian kalau memang sudah agak parah atau mungkin agak tidak nyaman, ya tentu konsultasi kepada dokter. Dan alhamdulillah kami punya jamaah-jamaah yang kemudian ada dokter gigi, ada dokter umum, ada dokter spesialis yang kemudian bisa diajak sharing atau diajak komunikasi segala macam. Nah, jadi semua itu bersinergi, ya. Jadi yang namanya penyakit itu jangan dipandang dari satu sisi, ya, tetapi harus dilihat dari banyak sisi. Dan bahkan kita kalau kemudian diuji dengan sakit, harus muhasabah juga, harus muhasabah, harus koreksi diri juga, karena bisa jadi penyakit ini berawal dari apa yang kita makan, ya, berawal dari yang kita makan. Nah, sehingga kami menyarankan untuk selalu, ya, memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai perbaikan diri, sebagai perbaikan untuk kualitas ibadah kita kepada Allah. Kalaupun sakit, mudah-mudahan menjadi sarana pahala, digugurkan dosa-dosa dan dijadikan derajatnya menjadi semakin mulia, dan tentu berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dijauhkan dari musibah wabah COVID-19 ini, ya, dan kita semakin terjaga imunitas, daya tahan tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh yang semakin prima ini bisa menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang istimewa ini. Sehat selalu dan senantiasa kita jaga ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan istiqomahkan terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah menghadiahkan husnul khatimah, Allah menghadiahkan jannah, Allah menghadiahkan kita bertetangga bersua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, belum tentu semua benar, ya, tetapi kebenaran itu yang mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
sedikit apa yang kami pahami dan kami ketahui, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kami dan juga kepada sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam, minkas salam, tawarta ya dal jalali wal ikram. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silakan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis, agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.